dan saya hari ini akan bisa sulapan. Lihatlah, 1, 2, 3. Kita lagi meresmikan galeri UKM kita, dan sebentar lagi kita akan meresmikan VIP kita di Bandara Jenderal Ahmad Yani bersama Gus Yasin. Ternyata membuat bahagia para pengunjung sederhana. Plaza ini menurut saya juga bagian ruang kecil yang menarik untuk bisa menampilkan karya masyarakat, termasuk live music saya kira. Seni-seni pertunjukan sambil menghibur. Jadi kalau kita lihat 4 sopo yang ada di sini, di tengahnya bisa dipakai untuk menghibur. Karena orang datang lewat sebelah kiri bisa menikmati, orang keluar dari sebelah kanan kita ini juga bisa melihat. Maka ini saya kira bagian dari yang bisa kita dorong. Kami sengaja, Bapak Ibu, untuk memohon adanya ruang ini, space kecil di bandara ini kepada Pak Dirut waktu itu. Saya telepon langsung untuk bisa difasilitasi. Semata-mata kita ingin mengajak UKM kita bisa tampil, bisa menjual produk-produk yang kualitasnya saya kira cukup bagus. Mungkin sekali-kali ada produk baru yang bisa ditunjukkan, maka event untuk mempromosikan menjadi sangat penting. Event kita create, terus kemudian promo yang belum. Promo ini kita dorong. Bandara ini akan menjadi bagian dari dukungan itu, dan mudah-mudahan banyak event dan produk yang bisa kita tampilkan. Dan mudah-mudahan ini semua akan bisa menjadi cara kita membangun kepercayaan diri, usaha kita sendiri, dan mendorong UKM kita agar bisa lebih mendunia. Mudah-mudahan akan lebih banyak cara inovasi yang kita berikan, dan Jawa Tengah akan makin berjaya untuk itu.